Betul sekali bahwa di Manokwari, Papua Barat, dikenal ada empat kampung, tempat penangkaran penyu. Ya, ini salah satunya ada di Kampung Bremi, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dan di Kampung Bremi ini ada pasutri, pasangan suami istri yang memulai penangkaran penyu mulai April 2020, yakni Ibu Fredik Rumabur dan juga Bapak Fredik Mandacan. Keduanya mulai penangkaran penyu karena dari dulu masyarakat Kampung Bremi itu sudah hidup berdampingan dengan penyu, tetapi kebiasaan mengonsumsi daging dan juga menjual telur penyu pada suatu saat membuat masyarakat berpikir bahwa kebiasaan ini akan mengancam keberadaan penyu sehingga bisa berakibat punah. Makanya Bapak Fredrik Mandacan dan istrinya itu